Makan siang lah kita yuk. Kamu makan di mana kita? Kau. Dari tadi kenapa sih manggil kau? Aku enggak suka ya kau panggil kau. Dipakailah nama panggilannya. Ah. Apa nama panggilan kami yang terakhir ya? Sian udah enggak. Mama enggak. Ma Angel enggak. Apa ya? Oh, Opung. Tapi Opung apa ya? Opung. Oh, Opung Laras. Iya, Opung Laras. Opung Laras. Opung Laras. Opung. Opung. Tunggu loh, Opung Laras. Jangan marah-marah. Apa kau bilang? Opung Laras. Opung apa? Opung Laras. Opung Laras kau bilang? Tapi nama panggilan kita yang udah kau buat. Heh, nggak pernah aku buat nama panggilan kita Opung Laras ya. Nama panggilan kita itu Opung Gres, bukan Opung Laras. Ah, banyak kali pula nama panggilan, jadi bingung awak. Ah, alasan. Bilang aja kau udah selingkuh sama Opung Laras kan? Kenapa sih kalau pacaran harus ada nama-nama panggilan? Opung Gres. Gak jadi kita pergi, Sian. Diam kau. Gak jadi pergi. Kebiasaan kau. Kentut kau di dalam mobil, kau tutup kaca. Maaf lah, Sian. Gak bisa terkontrol ku kentutku. Udah ya, Sian. Gak mau lagi aku masuk mobil. Bokal kentutmu. Apa? Set. Malu dengar orang. Makanya, kalau kentut kau jangan keluarkan di mobil. Kau sedot kayak ke dalam perutmu lagi. Kalau enggak, kau tahan. Iya. Kentut kau buat tai. Yang bau kan pula kentutmu lo. Makanya lain kali jangan kayak gitu. Bukan kentutmu. Iya lo. Kau bayangkan aja lah. Lengket di sini baunya. Hilangkan baunya. Udah ya. Beda nggak sama aku? Tunggu dulu. Iya ada. Sian itu sekarang makin bersih, makin putih. Bukan itu, kalau itu aku udah tahu. Yang lain? Yang lain? Nggak ada yang lain. Woi, nih, apa nih? Ah. Oh, kacamata. Sorry, aku perhatikan. Sian, nanti kan aku mau ke rumah kawanku. Sian gak usah ikut ya. Kenapa? Soalnya banyak kawanku cowok di sana. Tapi cewek juga ada kau bilang kan? Iya ada sih. Terus masalahnya apa sekarang? Aku takut nanti kawan-kawan cowokku pada naksir samamu. Aduh, jangan kau samakan aku samamu ya. Kalau kau iyalah, nengok kawanku yang cantik sikit langsung kau jatuh cinta. Kita beda. Iya, aku percaya sama Sian.